اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub innaka antal tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Qala Allahu tabaaraka wa ta ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang termaktub dalam surat At-Taubah pada ayat ke-25 kemudian ke 26 dan 27 Fima watinaka, fima watinaka Sungguh benar-benar Allah telah memenangkan kalian di banyak tempat dalam peperangan. Wa Dan Allah menangkan pula kalian pada peristiwa perang Hunain idh a'jabatkum kathratukum pada hari ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak falam tugni'ankum shay'an padahal tiada berguna jumlah kalian yang banyak wadaqat 'alaikumul ard sehingga sempit bagi kalian bumi bima rahubat thumma walaitum mudbirin karena kondisi yang terjepit kemudian kalian kalian pun lari tunggang langgang meninggalkan medan peperangan pada ayat ke-26 Allah berfirman anzalallahu sakinatahu kemudian Allah turunkan ketentramannya ketentraman rasa tentram ala rasulihi wa ala almu'minin kepada rasulnya dan kepada orang-orang beriman wa anzala junudan lam tarauha dan kemudian Allah turunkan bala tentara ya bala tentaranya dari rombongan para malaikat para malaikat malaikat Allah yang kalian tidak melihat mereka wa azzabal ladzina kafaru maka Allah mengazab orang-orang kafir dan jazaul kafirin dan itulah balasan bagi orang-orang kafir ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi siapa yang bertobat setelah peristiwa itu daripada hamba-hamba yang dikehendaki Allah Allahu ghafurun rahim dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang berkata Ibnu Juraid dari Mujahid hadhihi awwalu ayatin nazalat min surati bara'ah berkata Mujahid bahwasanya ayat surat bara'ah pertama kali turun inilah ayat ayat tentang perang Hunain ya bukan bara'ah minallah tapi ayat ini inilah yang pertama turun daripada surat bara'ah ya atau taubah kemudian barulah turun ayat-ayat lainnya dan disusun oleh Nabi SAW atas bimbingan Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang mukmin para sahabat Rasulullah SAW bagaimana Allah Subhanahu Taala berikan kepada mereka kemenangan dan Allah Subhanahu Taala ceritakan ini dalam kitabnya yang mulia sebagai pelajaran bagi orang-orang datang belakangan generasi setelah mereka di antaranya kita bahwasanya kemenangan itu datangnya daripada Allah bukan dari jumlah bukan dari bilangan bukan dari persenjataan tidak tapi dari Allah karena itulah Allah berfirman laqad nasarakum sungguh benar-benar Allah menolong kalian. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jika ingin menolong hamba-hambanya yang mukmin walaupun sedikit. Berapa banyak orang-orang beriman yang jumlah mereka sedikit tapi jujur dalam keimanan kepada Allah, Allah menangkan mereka. Melawan musuh-musuh mereka yang banyak sebagaimana Allah mengatakan wa kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak yakni kelompok-kelompok yang sedikit pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala jadi bukan dengan bilangan yang banyak ya berkata al hafidh Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka taala ta'ala lil mu'minina fadlah Allah ingatkan karunia kepada orang-orang beriman wa ihsanah kebaikannya ladaihim fi nusrati fi kathira ya kemuliaan karunia daripada Allah dengan memenangkan mereka dalam banyak tempat-tempat peperangan kaum muslimin kalah hanya dalam satu peperangan saja perang apa perang Uhud dan itu pun tak dapat dikatakan kalah sepenuhnya karena tidak ada yang tertawan tak ada mereka sedikit pun yang diambil sebagai tawanan tidak orang-orang musyrik mendapatkan harta rampasan perang Bahkan setelah mereka berangkat berpaling meninggalkan Uhud, Nabi kembali menunggu mereka. Tiga hari ternyata mereka tak datang. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, ya. Apa kata Ibnu Katsir? min ghazawatihi maa Dalam banyak peperangan ketika mereka menyertai Rasulullah wa ta'ala. Sesungguhnya kemenangan itu datang dari sisi Allah, wa dengan bantuannya, wa diri dan dengan ketentuannya. La bi adadihim wa la Bukan dengan bilangan dan bukan dengan materi yang mereka miliki. Wa dan Allah ingatkan ala annan min indih. Kemenangan itu dari Allah. Maka madhab ahlus sunnah jemaah bukan mengumpulkan orang banyak, tapi berusaha mengajak mereka kepada kebenaran. Meskipun sedikit yang menerima kebenaran, ya maka mereka itulah representasi daripada pengikut Rasulullah dan para sahabat hingga akhir zaman. Kata beliau, sawa'un qallal jam'u aw kathur. Kemenangan daripada Allah bukan karena bilangan mereka, persenjataan mereka, dan Allah ingatkan ya kemenangan itu Allah yang berikan tidak terkait dengan sedikit banyaknya jumlah pasukan kaum muslimin fa inna ingatlah peristiwa pada perang hunain perang hunain terjadi pada bulan syawal setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekkah di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah ya setelah Rasulullah SAW taklukkan negeri Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah pada tanggal 17 Ramadan takluklah kota Makkah. Datang Rasulullah membawa 10.000 pasukan dan mereka takluk tanpa sama sekali ada ya keberanian untuk menghadapi kaum muslimin. Rasulullah jaga agar tidak tertumpah darah. Maka Rasul perintahkan seluruh orang-orang yang di Mekah kalau mau darahnya aman tak tertumpah agar menutup pintu rumahnya jangan ada yang keluar. Agar mereka masuk ke Masjidil Haram, jangan berkeliaran, agar mereka masuk ke rumah Abu Sufyan maka tak tertumpah darah kecuali segelintir dan ini pun kepada penjahat perang yang Nabi telah permaklumkan ini orang penjahat ke kemanusiaan yang wajib ditumpahkan darahnya sekalipun bergantung di kiswa Ka'bah subhanallah hanya berapa gelintir saja Adapun selainnya aman dan damai ya maka takluklah mereka dibawa ke tentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah penaklukan kota Makkah ini, maka berbondong-bondonglah orang memeluk Islam. Ada sekitar dua ribuan orang-orang yang mu'alaf baru memeluk Islam. Bertambahlah jumlah mereka menjadi berapa? belas ribu pasukan, jumlah yang begitu besar. Ya. Orang Quraisy pada perang Uhud hanya punya 3000 pasukan. Ya, orang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, pada tahun keempat Hijriah berkumpul Quraisy dan semua Yahudi dan semua Qatafan sepuluh ribu orang. Subhanallah, ini hanya kaum Muslimin sepuluh ribu orang. Bagaimana mungkin Quraisy dapat, yakni mengalahkan mereka dengan bilangan yang sedikit mereka porak poranda pada perang Uhud, ya pada perang Badar dan seterusnya. Bagaimana dengan jumlah yang banyak maka mereka menyerah pasrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka amnesti secara umum selamat selamat silakan tak ada yang ditawan semua kalian bebas terserah dan rasul tidak paksakan mereka untuk masuk Islam ketika itu barulah mereka melihat bagaimana keindahan Islam berbondong-bondonglah jumlah mereka menjadi 12.000 orang dan Rasulullah mendengar suku Hawazin, dan itu suku terbesar, telah mengumpulkan pasukan-pasukan yang banyak untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengumpulkan suku-suku kecil di bawahnya, sebagaimana Thaqib. Seluruh suku Thaqib ikut. Dia mengumpulkan bani Jusham, bani Saad bin Bakar, ya, bani Bil bani Hilal, ya, kemudian sebagian orang dari bani Amr bin Amir dan Aww bin Amir mereka datang dengan jumlah yang begitu besar sekali. Ya, lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mubarak Furi rahimahullah taala. Dan pada peperangan Hunain ini musuh-musuh Islam ketika terpimpin oleh Malik bin Auf, ya. Malik bin Auf An-Nadri Malik bin Awab mengikuti strategi perang orang-orang terdahulu sebelumnya. Agar pasukan berjuang mati-matian tidak lari. Ya, strategi perang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, bahwasanya mereka membawa seluruh anak-anak dan istri-istri mereka. Subhanallah. Dan mereka membawa semua harta-harta mereka dengan tujuan ini andai kata kalian kalah, habis semua anak istri kalian, habis semua harta kalian, berperanglah sampai tetes darah terakhir. Ya. Ada seorang tua yang dia lebih senior dibandingkan Malik bin Auf ini karena Malik bin Auf pemuda. Umurnya muda. Ya, dan orang ini telah buta. Dan dia mendengar suara tangisan anak-anak, dia mendengar suara hingar-bingar dan dia bertanya, "Malik, apa yang kau bawa ini?" "Oh, ini suara anak-anak. Ini suara perempuan-perempuan." "Ya Malik, apa yang kau lakukan?" Disebutkan Malik bin Auf dia membawa semua anak-anak, semua perempuan, semua harta. Apa kata beliau? kata dia, wahai Malik tak ada guna kau bawa itu semua taklah mereka dapat membantu engkau dalam berperang dalam bertempur andai kata ditakdirkan kalian kalah habis semuanya mereka tak aku sarankan demikian Kusarankan kepadamu antarkan mereka jauh-jauh pisahkan mereka dari kalian tempat yang jauh jika kalian kalah mereka pulang ya kata Malik tidak ini strategi yang harus diterapkan maka mereka berangkatlah mereka bawa semua kambing-kambing mereka Unta-unta mereka, lembu-lembu mereka, harta benda mereka, anak istri mereka. Subhanallah. Kadapun kaum muslimin mereka pun berangkat. Ya dengan jumlah yang begitu besar, 12 ribu jumlah mereka. Ya, berkatalah orang-orang yang baru masuk Islam ini al-muallafatu qulubuhum disebut juga dengan at-tulaqa orang-orang yang diamnestikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh jumlah kita besar sekali Tak mungkin kita kalah ini Subhanallah Mereka pun melewati pohon besar Namanya pohon sidrah Berkatalah orang-orang yang Islam ini Ya pohon besar ini Pohon orang-orang kafir Yang mereka yakini mendatangkan keberkahan Yang mereka gantungkan Padanya pedang-pedang tombak Dan senjata-senjata mereka Berkatalah orang-orang bermasuk Islam ini Ya Rasulullah carikan kami pohon seperti ini kami pun mau buat sebagaimana mereka buat karena itikad orang-orang musyrik mengalap berkah dari pohon-pohon besar dalam peperangan akan mendatangkan kemenangan maka orang-orang baru masuk Islam ini masih terikat dengan akidah lamanya terpengaruh belum lepas semuanya mereka menganggap boleh mencari berkah kepada pohon ya maka mereka meminta kepada Nabi SAW Nabi marah Kata Nabi, ya apa yang kalian minta ini? Itu pula yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Buatkan untuk kami berhala patung sebagaimana mereka punya berhala-berhala dan patung-patung. Subhanallah. Diingatkan Nabi mereka. Mereka dengan sombongnya berkata, Lan tak mungkin kita kalah ini. Jumlah begitu besar. Kata mereka. Ya, sementara orang-orang Hawazid telah menempatkan berbagai perangkap di sebuah lembah bernama Hunain yang harus dilewati kaum muslimin dan mereka telah menunggu sejak malam hari mereka membuat perangkap-perangkap ya sementara kaum muslimin tak tahu di sana ada perangkap-perangkap subhanallah ya maka ketika telah dekat waktu pagi mereka telah berada di lembah Hunain masuklah mereka dalam perangkap-perangkap suku Hawazin ini dan mereka ahli panah ya maka mereka hujani dengan satu perintah satu komando panah-panah mereka yang banyak jumlah mereka lebih daripada jumlah kaum muslimin maka turunlah dari atas lembah hujan panah subhanallah setelah itu kaum muslimin lari tunggang langgang dikejar oleh tsaqib oleh hawazin dan lain-lainnya subhanallah sehingga hanya bersisa 100 orang bersama nabi dari berapa 12 ribu orang. Subhanallah. Di samping kiri dan kanan Nabi, sahabat-sahabat senior. Bersama Nabi ada Abu Bakar, ada Umar. Di sampingnya ada Abu Sufyan, di sampingnya ada Abbas bin Abdul Muttalib. Segelintir daripada sahabat. Subhanallah. Maka berkata ketika itu Rasulullah dengan suara yang keras. Halumma halumma ilayya. Ana, bin, ana Rasulullah la kathib kemari kemari datang aku ini Rasulullah bukan seorang pendusta maka ketika itu dipintakan Rasulullah kepada Abbas saya Abbas suaramu nyaring wahai paman Abbas teriakan kepada mereka untuk kembali kemari seketika Abbas dengan suara yang begitu nyaring mengomandoi mereka ya ashab syajarah wahai para pasukan-pasukan yang berbaikat di bawah pohon kayu ya pada tahun keberapa pada tahun ke-6 Hijriah ketika mereka ingin umrah terjadilah perjanjian al -hudaibiyah. Wahai para pejuang-pejuang yang berbaikat di bawah pohon kayu, datanglah kemari. Mereka berkata, "Labbaika, labbaika ya Rasulullah." Tahu antum berapa jumlah yang ikut dalam peristiwa itu? 1200 orang. Ya, pada tahun kena 6 ketika mereka berbaikat kepada Nabi, siap setia yakni berkorban walaupun dengan tetes darah, penghabisan, jumlah mereka 1200 orang. Maka berbondong-bondong datanglah ashabu syajarah Bahkan disebutkan sebagian mereka paksa untanya untuk balik. Tak mau balik, dia tinggalkan untanya. Dia balik dengan berlari tanpa unta. Mereka tinggalkan kuda mereka. Mereka hanya bawa pedang dan membawa ya taming taming menuju Rasulullah SAW. Seketika berkumpullah para sahabat. Berkata bas Ya ashaba ya surah al-Baqarah. Wahai para pemilik-pemilik hafalan al-Baqarah. Halum, Mari. Banyak mereka yang hafal berdatangan. Subhanallah. Maka dalam tempo yang begitu sedikit mereka pun datang. Rasulullah perintahkan mereka untuk menyerang orang-orang Hawazin dengan satu komando. porak porandah lari tunggang langgang mereka. Subhanallah. Inilah Allah Subhanahu wa katakan, "Falam tughni ankum kathratukum syai'an, tak guna jumlah kalian banyak." Maka Islam ya, tak pernah menganggap kebenaran itu ada pada orang banyak, bukan itu standarnya. Dan kemenangan itu ada pada orang banyak, bukan itu standarnya. Kebenaran, kemenangan itu ada pada Allah Jalla wa ala. Dia yang berhak memenangkan dan dia berhak mengalahkan, menghinakan siapa-siapa yang dia kehendaki Subhanallah. Apa kata Allah wadaqat alaikum bima sehingga sempit bumi bagi kalian. Lari tunggang langgang semua. Kecuali seratus orang saja. Kemudian kalian pun lari tunggang-langgang, orang dalam kondisi kalut, mereka tak tahu ke mana jalan, ke mana arah. Subhanallah, ketika itu tak lagi akal mereka sempurna bekerja. Tak normal, mereka melakukan gerak dengan naluri saja untuk menyelamatkan diri, maka habis mereka dihujani. Subhanallah, apa kata Allah? Thumma kata Allah? Apakah kata kemudian Allah turunkan ketentraman daripadanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang mukmin. Dan ini menunjukkan kepada kita ada orang-orang yang satu orang bagikan seribu orang. Yang seratus orang ini representasi daripada seluruh kaum muslimin yang ada ketika itu. Inilah orangnya. Subhanallah. Ya. Ada orang-orang yang satu orang tapi bagikan seribu daripada sejuta orang bagikan satu orang atau bagikan tak ada orang tak ada gunanya wujudhu keadami ada sama dengan tak ada tak ada gunanya subhanallah ya bagaimana Nabi ingatkan jumlah kaum muslimin banyak tapi mereka bagikan buih-buih di terpa banjir yang tak ada makna hanya dipermainkan oleh ombak-ombak subhanallah hanya mengumpulkan kotoran-kotoran tak ada makna subhanallah ini mengajarkan kita jangan tertipu dengan jumlah Subhanallah. 12.000 orang, 100 orang inilah sebenarnya sebenar orang ketika itu. Subhanallah. Ya, berkata Umar, "La sautu Qaqa bin Amr ahabbu ilayya min alf Aku dengar Qaqa -qa datang suaranya saja lebih kucintai daripada 1000 pasukan. Allahu Akbar. Qaqa sama dengan 1000 pasukan. Subhanallah. Ini kira-kira Sabil aja ini berapa antum nih? Satu banding berapanya ini? Indra Subhanallah. Ini semua dengan tempah, ditempah dengan iman, dengan keyakinan, dengan ilmu, bukan hanya modal semangat. Dan inilah modal semangat. Ohi, pokoknya kita pasti menang. Jumlah kita banyak. Allah beri pelajaran mereka. Subhanallah. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli. Kemudian Allah turunkanlah ya rasa ketentraman kepada Rasulnya. Majulah Rasulullah SAW dan dia ambil ketika itu pepasir kemudian dia lemparkan ke wajah-wajah musuh. Dia katakan -kata, syahatil wujuh binasalah wajah-wajah binasalah wajah-wajah ini. Setiap pasir tersebut sampai ke mata-mata mereka. Allah sampaikan kepada mata-mata mereka sehingga mereka kabur menatap kaum muslimin. Aku Allah turunkan ketika itu bantuan dari atas langit berupa malaikat-malaikat Allah kata Allah wa anzala junudan lam tarawha. kemudian Allah turunkanlah tentara-tentara yang tidak kalian melihatnya wa akhirnya Allah azab orang-orang kafir mereka sekarang yang lari tunggang langgang subhanallah sebagian mereka kembali ke Thaqif ke Taif subhanallah kembali dan mereka bersembunyi di benteng-benteng mereka ya sebagian harta, sebagian besar harta-harta mereka semua menjadi milik kaum muslimin. Tak pernah Nabi dapat harta rampasan perang sebanyak perang Hunain. Subhanallah. Ya dikumpulkan harta rampasan perang bertumpuk-tumpuk di Jirana. Dan Nabi berharap mereka bukan hanya harta rampasan perang, bahkan tawanan-tawanan perang berupa anak-anak, perempuan-perempuan, orang-orang tua, pemuda-pemuda semuanya menjadi tawanan perang. Subhanallah. Ya. Adapun yang lain mereka lari tunggang langgang. Subhanallah. Rasulullah tunggu beberapa hari. Belasan hari Nabi tunggu di sana dengan harapan mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertobat. Ya. Menyesali kesalahan mereka meminta kepada Nabi akan mengembalikan harta benda mereka. Tapi berhari-hari tak mereka datang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan semua harta tersebut dengan jumlah begitu besar. Subhanallah, tak pernah ada harta sebanyak itu. Rasulullah berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin Quraisy yang baru masuk Islam. at al-mu'allafatu Ratusan ekor unta, kuda, kambing, Subhanallah, diberikan Rasulullah kepada Abu Sufyan 100 ekor unta, 100 ekor kambing, 100 ekor kuda. Subhanallah. Berkata Abu Sufyan Ya Rasulullah, "Untuk anakku, Abu Sufyan, untuk anakku Muawiyah bagaimana?" Kata Nabi, "Untuk anakmu seperti itu pula. Anakku Yazid, untuk Yazid seperti itu pula. Datang Yena, saya untukmu seperti itu pula. Datang Akro saya untukmu seperti itu pula." Akhirnya berbondong-bondong orang datang kepada Nabi SAW. Sampai orang-orang Arab badui. Yang namanya harta. Tahu aja mereka. Tercium baunya. Subhanallah. Solat payah. kok ada bagi daging, lari orang ke masjid. Subhanallah. Begitulah kira-kira. Ada zakat, berlarian orang ke masjid. Muncul dari sarang-sarangnya. Subhanallah. Begitulah orang-orang Arab sampai Nabi terdesak. Semua mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad. Tak sopan lagi berikan kami harta yang Allah berikan kepadamu sampai jatuh senang Nabi saw. Nabi tersudut, subhanallah, ya kepada batang satu pohon. Maka Nabi berkatakan, berkata berikan, berikan tolong itu yang jatuh berikan kepada saya. Selendang saya, Allah. Seandainya semua ini pohon-pohon yang ada di padang pasir ini adalah harta semua ku berikan kepada kalian. Tak aku ambil sedikit dua pun. Subhanallah dan kalian tidak pernah mendapati aku seorang kikir bahkan pengecut tidak subhanallah Allahu akbar ya dibagi-bagikan setelah belasan hari menyesallah ketika itu orang-orang taqif. Menyesallah orang-orang Hawazin mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masuk Islam mereka meminta agar dikembalikan kepada mereka Anak-anak mereka, istri-istri mereka Dan harta benda mereka Sementara harta benda telah dibagikan Nabi SAW Datanglah Malik Pemimpin mereka yang salah dalam mengambil keputusan ini ya Malik bin Auf Kata Rasulullah, kau pilih Ini tak bisa lagi Kau pilih harta, tapi kau tinggal semua anak-anak istri kalian menjadi tawanan kami, ya atau harta ya bersama kami apalagi telah dibagi-bagi kalian boleh mengambil anak-anak dan istri kalian mana kalian pilih pilih harta kalian bawa tapi tinggal anak bini kalian di sini putri-putri kalian tinggal di sini semua istri-istri kalian tinggal jadi tawanan kami kami berhak untuk menjual beli mereka semuanya atau kalian beli harta rampasan perang dikembalikan akhirnya sepakatlah mereka kira-kira milih apa harta apa anak dan istri mereka pilih anak istri mereka subhanallah maka dipulangkan Nabi saw subhanallah ketika itu ada 6000 orang mereka yang datang banyak yakni 6000 orang tahunan tahunan Rasulullah saw semuanya dikembalikan kepada mereka Allah Akbar ya subhanallah Kemudian ketika itu ikhwatul kiram kumullah, ternyata tak sampai harta rampasan perang ini kepada kaum ansar. Hanya satu dua yang dapat. Muncullah isu-isu. Memang yang namanya masalah cek, daging. Kok tak dapat kayaknya memang cek, panitia perbaiki lagi lah panitia ke depan. Dapatlah semua ikhwan-ikhwan ganteng-ganteng nih. Ada yang melapor ke saya enggak dapat dia ngaji tiap hari sini nggak dapat aduh panitia mana ketuanya nih Ustaz Aini ini nih <guluh> dapat semua data ulang ya kembali kepada kisah ini <guluh> Alhamdulillah Bismillah. berkata kaum ansor eh nampaknya Rasulullah udah jumpa sama kaumnya nih lupa dia sama kita mereka. Sebagian kata, oh kau lihat ini, ini masih bekas darah-darah -dara mereka dulu lah. Ini darah-darah -dara mereka kita taklukan pada perang, penaklukan kota Mekah. Ini penaklukan kota Mekah masih ada darah-darah -dara mereka yang mengering. Ini masih darah, ada darah ke orang-orang Saqib, -orang, Hawazin dan lain-lain. Kita yang merangi mereka tak dapat. Ah. Bahaya kita ini kayaknya nih Udahlah Nabi tak balik ke kita ini. udah jumpa dia sama kaumnya. Subhanallah tersebarlah isu-isu ya maka Rasulullah SAW kumpulkan semua mereka kumpul datang orang-orang wajirin kalian tidak inginkan keluar ansar kumpul kumpullah mereka semua apa kata Nabi ma balakat angkum maqalatun balakat angkum ada perkataan yang sampai ke telinga saya dari kalian Muhammad telah mendapati kaumnya Muhammad melupakan kita darah-darah mereka masih ada di pedang-pedang kita. Ketika kita perangi mereka, sekarang mereka yang dapat kita dapat. Ya, benarkah apa yang ku dengar ini? Maka ketika Rasul panggil utusan mereka, pemimpin mereka Saad bin Ubadah. Saad bin Ubadah sini dulu. Benarkah isu ini isu yang tersebar ini? Dan ketika itu saat tak berdusta. Benar ya Rasulullah. Itu mereka katakan. Dan ini menunjukkan sahabat tak ada yang menyimpan kemunafikan. Terus terang, terang terus. Sahabat Nabi. Baik. Itu semua mereka katakan, iya ya Rasulullah. Ah, engkau pemimpin mereka, apa yang kau katakan? Ya Rasulullah, aku bagian daripada mereka. Apa yang mereka katakan, itu pula yang kau katakan. Oh, saat kumpulin mereka semua di sini semua. Kumpulah para kaum ansar. Nabi katakan, wahai Ansar, inilah yang telah sampai kepada kalian. Saya mau bertanya, wahai Arwah Ansar, jujur jawab, bukankah kalian dahulu miskin bapa? Saya datang kepada kalian, Allah datangkan kepada kalian saya, dan dengan saya Allah berikan kepada kalian kekayaan, kemenangan. Bukankah dahulu kalian dalam keadaan tersesat di tepi jurang daripada neraka jahanam? Allah datangkan saya kepada kalian, akhirnya kalian mendapat petunjuk Allah Subhanahu Taala. Wahai kaum ansar Bukankah kalian berperang saudara Selama-lamanya Dengan saya datang kepada kalian Allah satukan hati-hati kalian Jawab wahai ansar Benar ya Rasulullah Wahai ansar Saya pun boleh berkata pula Dan inilah perkataan kalian Yang kalian boleh katakan kepada saya Wahai Muhammad Engkau datang dalam keadaan didustakan kaummu Kami membela engkau Wahai Muhammad Engkau datang yang ingin dibunuh oleh kaummu, diusir oleh kaummu, kami menampung engkau. Kalian boleh mengatakan, wahai Muhammad, engkau datang dalam keadaan miskin papa. Akhirnya Allah SWT dengan sebab kami membuat engkau memiliki apa yang ada padamu sekarang. Kalian boleh katakan itu, wahai Ma'asyar Ansar. Kalau kalian katakan itu, kalian telah berkata benar. Dan kalian akan dibenarkan orang. Wahai Ma'asyar Ansar. Tidakkah kalian merasa iba kepada orang-orang yang mereka itu tersesat? Aku ingin menarik hati mereka agar memeluk Islam dan kokoh dengan Islam. Kuberikan kepada mereka harta-harta dunia ini, karena aku tahu itu yang mereka cari dan semoga itu menjadi sebab mereka dapat hidayah. Sementara aku yakin kalian adalah orang-orang yang telah kokoh imannya, kuat imannya. Ku biarkan kalian tidak aku berikan kepada kalian harta rampasan perang. Kuwakilkan itu semua dengan iman-iman kalian dalam hati-hati kalian. wa masyarakat Ansar, jujur ku katakan kepada kalian, andai orang kata orang-orang pulang ada bawa unta, orang pulang bawa sapi, orang pulang bawa emas dan perak, dina dan dirham. Sementara kalian bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan kalian rela. Orang pulang bawa dunia akan pulang ke kampung kan bawa Rasulullah Sallam. Maka mereka semua menangis, basah wajah-wajah mereka dan janggut-janggut mereka mereka mengatakan bala ya Rasulullah benar ya Rasulullah engkaulah sebaik-baik pemberian Allah kepada kami ya masyarakat demi Allah kalau bukan karena hijrah aku termasuk dalam golongan ansar dan demi Allah wahai ansar hidupku hidup kalian matiku mati kalian kalau andai kata orang-orang menempuh semua jalan kalian menempuh satu jalan akan aku ikuti jalan kaum ansar ya Allah ampunkanlah kaum wajirin ya Allah ampunkanlah kaum ansar rahmatilah anak-anak kaum ansar mereka nangis sejadi-jadinya mereka mengatakan engkau yang terbaik ya Rasulullah sallallahu dengan demikian selesailah masalah ini Allahu sebenarnya kaum ansar itu takut Rasulullah tak pulang ke kota Madinah karena itulah mereka katakan mereka tak begitu cinta dengan harta benda. Yang paling mereka takutkan, Nabi jumpa kaumnya tak balik ke kota Madinah. Itu yang paling mereka takutkan. Ketika Nabi katakan, aku akan pulang kepada kalian. Maka tak ada nikmat lebih besar daripada Rasulullah Sallallahu ya Alaihi Wasallam. Ikhutil kiram rahimakumullah. Azan Isya telah datang. Cerita ini enak ya. Bentar aja udah azan. Nanti lah kita lanjutkan. InsyaAllah. Subhanakallah bihamdika. anta warahmatullahi wabarakatuh.